Hello, what's up guys? Coba lagi dengan aku, Mevel. Dan kali ini kita bakal lanjutin lagi 7 Days-nya. Dan di episode sebelumnya kita dapat serangan cuy. Dan sekarang adalah hari ke-7. Udah hari ke-7 aja ya. Oke, di sini aku mau bersih-bersih dulu monster-monsternya. Oke, banyak zombie di luar. Wah, ini yang kemarin bunuh kita ini mah. Woi, gak kena dong. Gak kena dong. Guys, kita akan tembak. Apakah mati? Seperti tidak mati, Bung. Oke. Okay. Udah mati belum ya? Belum loh. Oh my god. Oh ya, by the way kemarin aku dapat senjata ini dari supply ya, guys ya. Mantap sih. Oke. Okay. Gak mati-mati dong. Oh my lord. Oke, okay, akhirnya kita nge-kill satu lumayan. Di sini ada lagi, kita akan bunuh dengan pisau aja mungkin. Oke. Okay. Sudah matikan dirimu? Belum dong, bayangkan. Gila sih emang mereka sangat strong, brother. Dan di sana masih banyak lagi, tapi kita bakal fokus ke base ya, guys ya. Karena malam ini kayaknya kita bakal dapat serangan yang besar-besaran, cuy. Alright. Oh guys, di sini aku sama Gusta. Gus, gimana kalau misalnya kita mau nyobain masuk ke rumah itu, Gus? Kamu udah masuk belum sih kemarin? Udah, tapi enggak tahu respon lagi atau enggak. Oh, ini hari ke-7. Oh iya, makanya hari ke-7 ini nih. Makanya kita tuh harus mempersiapkan peluru-peluru ini, untuk malam ini. Hah? Gua peluru ada 30. Aku peluru cuma 24 nih, Gus. Kali pakai doang nih. Oke, kita bisa masuk sini? Gak bisa sih. Aduh, malah kena. Astaga, ada trap di situ dong, langsung kena, bayangkan. Permisi, assalamualaikum. Oke. Di sini kita akan coba cek, guys. Mudah-mudahan belum ada yang belum di-looting sama Gusta. Jadi kemarin dia udah search sini dan dapat apa, Gus? Kemarin Gus. Oke, zombinya di atas sih. Oke, kita harus pelan-pelan, slow. Oh, ini zombinya di sini, coba. Mana? Ini kamu di mana? Banyak. Kamu di mana, woi? Kamu di luar. Kita di atas. Hah? Naiknya lewat mana, woi? Kamu naik lewat mana, woi? Gus, kamu naiknya lewat mana itu, Gus? Sini-sini, Mas. Oh iya, sekarang kita udah berada di atas dan Gusta kayaknya lagi menghancurkan sesuatu nih. Pistol banyak. Aku nggak butuh pistolnya, Gus. Butuh pelurunya. Nih, pelurunya nih. Oh, 26, lumayan nih. Oke, dapat apa ini? Kamu udah ambil, Gus? Repair kit. Oke, ini kita cek. Generator. Ambil semua, ambil semua. Oh, ini ada peluru nih. Oh iya, nice. Ada peluru, ini nggak ada apa-apa. Itu suaranya dari mana? Aduh, salah. Bawah kita kan? Malah dipukul, bayangkan ya. Oh, zombie banyak. Hah? Oh my god, guys. Ramai banget itu. Ini zombie tahu aja kita di sini ya. Oh guys, jatuh. Satu jatuh. Jatuh lagi. Oke. Okay. Mereka jatuh semua. Oke. Okay. Mereka di sana, guys. Nggak kena, cuy. Nggak kena. Ini kita bisa kesini deh. Oke, okay, bisa. Dari sini. Ini para zombie ini harus kita berantas ya, guys ya. Oh, by the way kita juga butuh naikin level, guys, untuk apa ya? Biar kita bisa naikin skill, cuy. Kayaknya udah mati. Ya kita turun. Oke. Okay. Oh. Oh, paman. Paman, tolong. Gus. Ada paman, Gus. Oh, udah mati. Ada paman loh. Paman bertopi jerami. Aduh, apa mau cek lagi, Gus? Atas, Gus? Guys, kita akan ke atas nih. Oh no, di sini baik banget sih, asli dah. Oke, okay, ada dua di sini. Oke, okay, harusnya langsung mati sih. Enggak sih, gila sih itu nggak mati-mati loh. Aduh, anakku nggak kena dong. Gus, kalau kamu nembak, aku nembak tuh, terus kepalanya tuh terbang gitu loh, jadi nggak kena. Oke, okay. Banyak banget sih. Ada ini kita dapat serangan apa? Apa karena ini hari ke-7 ya? Lagi. Di luar? Banyak. Ya banyak banget. Banyak. Udah malam gak sih? Belum. Ini jam 10. Jam 10 udah malam. Jam 10 siang. Oh, deket banget, cuy. Oke. Okay. Kayaknya aman, udah aman. Kita bisa ambil anak panah kita lagi. Gus, kayaknya amumu yang tembakan itu Gus disimpan buat nanti malam, gocek. Ini dia bisa habisin dong. Terlalu asik ya.
kita akan memakai tembakan ini buat nanti malam. Jadi kita akan hemat peluru, dan di sini mungkin aku bakal bikin anak panah yang banyak karena aku nggak tahu malam ini kita bakal diserang atau enggak ya. Kayaknya harusnya diserang sih. Harusnya ya. Kalau sepengalamanku dulu pas main ini game, tiap malam hari ketujuh itu bakal serangannya gila-gilaan. Oke, itu ada supply deket Gus, kamu nggak interesting buat ngambil? Oke guys, jadi di sini aku mau coba naikin skill dulu. Jadi di sini ada macam-macam skill. Oke, di sini ada attribute perception. Oke, dan kayaknya kita bisa. Aku mau naikin ini dulu aja deh. Biar nggak berat-berat banget cuy. Nih. Oke. Palingnya kalau kita naikin ini slotnya nambah. Nambah 4 apa ya? Lumayan kan? Oke, jadi kita bakal taruh barang-barang kita semua ke base kita ya. Ya guys, di sini aku udah ngecek di peta, ternyata supply-nya itu nggak terlalu jauh cuy dari depan sana. Jadi aku mau ke sana buat ngambil supply-nya ya, oke? Okay. Gustav mungkin tertarik buat nemenin? Yes ya, kita akan ke sana aja. Takutnya barangnya banyak, kan ya? Gitu maksudnya. Kalian perlu hati-hati kadang-kadang kalau ngambil supply ya, karena kadang-kadang ada beberapa zombie yang kayak nungguin gitu loh guys. Kenapa isinya makanan semua, woi? Woi, Gus kayaknya malam ini tuh kita nggak disuruh war, Gus. Kita disuruh bersembunyi. Ini sumpah dikasih makanan semua dong. Itu dari berapa tadi berapa menu? Itu makanan semua, astaga nggak ada satupun peluru gitu. Parah sih emang. Ya, kita akan balik lagi dan kita akan lanjutin lagi cari kayunya ya. Karena benteng di base pun belum ketutup semua, jadi kita akan terapiin sekalian, oke? Okay? Sambil menunggu Kak Rosen. Kak Rosen emang mungkin tugasnya malam nih, kayak jaga malam nih kayaknya nih. Belum bisa masuk guys ya sampai sekarang ya. Jaga malam ini kayaknya. Apa itu, woi? Apa itu, woi? What? Apa itu? Oh my god, guys, what is that? Kaget aku. Itu apa, Gus tadi, Gus? Meledak loh. Kamu dengar gak? Dengar kan? Bukan loh. Bukan geledek itu. Itu kayak zombinya ngejek bom atau semacam itulah. Enggak sih, enggak mungkin sih. Hah? Tapi kamu dengar kan juga? Iya. Itu kayak geledek. Masa geledek sih? Kalau bom kan cuma gitu doang kan? Iya sih. Oh iya, yes, kalau kita enggak tahu itu apa. Mudah-mudahan itu bukan salah satu hal yang akan menyerang malam ini, oke? Okay? Mudah-mudahan bukan suatu hal yang akan menyerang malam ini. Oke, di sini kita masih siap-siapin bahan. Di sini kita punya hunter rifle, itu sniper ya. Hunter rifle itu shotgun atau rifle? Rifle. Senapan angin ya. 762. Oke, kita di sini punya hunting rifle ini. Ini kayaknya sakit guys, jadi nanti kita tetap harus bawa ya ini ya. What is that? Ledek itu. Hah? Di tempat Rosen hujan nggak? Nggak, ini tuh di game, Gus. Ini tuh di game, woi. Ini di gamenya, woi. Jangan bilang. Oh, jangan bilang. Ini efek kalau. Efek ya? Kalau nggak badai, kalau nggak ini efek dari hari ketujuh, guys. Karena kalian bisa lihat, guys. Langitnya mulai merah, cuy. Ah, nggak suka, Gus. Oh my god. Kita mau server itu. Kita mau server. Oh my god, guys. Oh iya, meledak. Ada petir, ada petir. Aku lihat petir. Oh my god. Hari, bentar, woi. Ini kita cerban. Kayaknya ada petirnya sekarang, Rosen. Jadi di sini kalian bisa lihat, guys. Kalau malam ini jadi malam, cuy. Malam ini jadi malam. Malam ini warnanya merah, cuy. Dan dulu emang aku pernah main, jadi merahnya tuh dulu nggak kayak gini guys, merahnya terlalu mencolok dan ini agak aneh sih merahnya sih. Gus, kita harus cepet-cepet bikin spek. Gus, kamu punya spek nggak, Gus? Cuman dikit nih, aduh. Aduh, cuma bisa buat satu dong spek. Oh my god. Oke oke oke. Oh, nggak tahu malam ini apakah kita bisa bertahan atau nggak guys ya. Mudah-mudahan bisa cuy. Oke. Okay. Di sini kita akan taruh apa? Masa jongkok sih gak seru, Gus. Dia malah pengen jongkok lagi. 9 8 7 6 5
4 3 2 1 Oh my god, guys. Oh my god. Oh my god. Sudah keluar saja di sana, Bung. Oh, guys. Oke. Okay. Rosen kok malah off gitu ya. Oke, okay, guys, kita panah dulu. Di sini aku ada satu orang. Oh, mulai banyak, Gus. Gus dari arah north, Gus. North. Oke. Okay. Gamanya tak naikin. Wih, enggak kelihatan, guys. Sorry, guys. Sorry, enggak kelihatan. Jadi gamanya akan ku naikin, guys, ya. Oke, okay, kita akan naikin ke sini dulu. Oke, okay, guys, sorry ya. Oke, okay. di belakang. Oh my god. Mudah-mudahan malam ini. Ah, oh, gila sih. Oke. Okay. Hati-hati, Gus, kita harus menghemat, Gus. Menghemat peluru, cuy. Malam ini karena bakal oh my god, enggak kena panahku. Mereka spawn terus. Oh my god. Di depan ada Gus. Oh my god, nih Rosen sampai belum masuk. Oh, ada yang naik. Oh, jangan. Oh guys, kita akan pakai senapan dulu. Bentar, aku akan naik ke sana. Oke. Okay. Aduh. Oke. Okay. Oke. Okay. Ayolah, come on, bro. Come on, bro. Jangan mati dia, guys. Oke, okay, ini udah mati. Oh my god, meledak, cuy. Oke, okay, mereka spawn terus. Oke. Okay. SMG. Oke, okay, guys. Oke, okay, peluru habis, cuy. Dia mau berubah. Oh, enggak, dia enggak berubah. Ternyata kukira bakal bisa berubah gitu ya. Oke. Okay. Masih aman, Gus? Gus, depan kita loh. Hati-hati. Okay, guys, oh. Mana dia? Oke, okay, dia udah mati. Dari belakang clear. Oke. Okay. Aduh, jatuh aku. No way. Dia tetap lari. No way, Gus. Need help. Oh my god, mereka pada naik semua, guys. Oke, okay, ini gimana caranya, cuy? Oke. Okay. Mudah-mudahan dapat ammo, please. Ammo, please. Dapat apa ini? Gak tahu dapat apa, cuy. Oke, okay, ada ammo 10. Alright. Oh guys, apakah mati? Oke, okay, no. Gus pada naik, Gus. No, banyak banget. Oh my god. Nah, aku kenapa lo kedinginan? Oh, nggak bisa sini. Mati sih aku nih. Bitch, mati. Ah! No. Ah! Oh my god, guys. Wah! Oh my god. No. Mati fix. Mati dong. Astaga. Jadi, aku nggak tahu apakah ada trap di sini dong. Makasih lo ya. Ada trap di dekat pintu dong. Oke, guys, jadi aku nggak tahu gimana ceritanya. Kayaknya emang di game ini kalau misalnya kita mati semua itu zombie-nya bakal despawn ya. Iya bener, nggak ada, cuy. Oke. Okay. Oke. Okay. Apa kita bakal dapat serangan lagi, guys? Oke, okay, di sini kita dapat chainsaw lumayan buat motong. Udah dapat chainsaw aja. Dapat dari mayat. Ini guys, kenapa kok bisa seterang ini? Ini jadi aku pakai gamanya aku naikin karena kalau misalnya pakai gamanya yang asli itu 40-an lah ya, apa 30? 34 apa? 34 ya. Oke, kita akan set 34, guys. Kalian bisa
lihat guys kayak gini, nggak lihat apa-apa cuy. Cuman karena kita kekurangan personil, jadi ya udahlah kita tes sih. Tadi itu ngetes doang ya guys ya. Jadi kalau misalnya pakai gamma gimana, kalau enggak gimana ya. Oke. Okay. Oh, level berapa? Apa tuh? Makasih loh Gus. Makasih loh. Aku keinjek terus dah itu, astaga. Jadi gini guys, di hari ke-7 atau hari 14, 21 dan selanjutnya itu adalah momen dimana kalian bisa naikin level dengan cepat ya. Buat kalian yang pengen naikin level cepat bisa di situ cuy. Cuman kita belum mampu, Oi guys, dan tadi itu adalah percobaan kita di hari ke-7 ya cuy, di game sepundasi ini. Dan aku tahu itu bakal horror banget ya tadi ya, kalau misalnya kita pakai ya suara zombie. Bukan suara babi. Jadi guys, aku nggak tahu menurut kalian bagaimana, apakah enakan pakai gamma atau gamanya dinaikin atau enggak ya. Kalian bisa langsung komentar aja. Babinya nyerang toh? Nyerang ternyata. Oke. Okay. Baik guys ya, mungkin sampai di sini guys video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bila kalian tertarik dengan video kita, kalian bisa dengan subscribe atau berlangganan. Oke guys, sampai jumpa di video live streaming selanjutnya. Bye bye.